langsung masuk sini. Silakan masuk sahabat Scarlett. Masuk jadi doang. Kalian mau okay. Bikinin video untuk para sahabat Scarlett supaya sahabat Scarlett lihat gimana kita kalau lagi di pabrik gitu guys. Jadi kita pakai hair cap supaya rambutnya itu enggak masuk-masuk ke produk. Nah, kan jersey ya, Wak. Nanti kita juga pakai masker, pakai sarung tangan. Nah, kita bakal buka buat foto-foto doang. Bukan kikit-kikit jos. Bosan. Kita tadi kayak kamu di tengah deh. Coba kalau itu. Ini emang di tengah ya. Kayak ibu-ibu kondi gitu. Coba geser. Oh iya, salah ya. Ini jangan begitu. Palanya kayak coba tuh lebih jambul lagi. Ya udah oke. Kasih Om. Iya, sama kakak. Jadi, kita juga harus ganti sepatu. Itu lagi syuting, guys. Jadi, siapa tahu nanti kita bakalan kayak buka apa mau ngajakin kalian nggak tahu gimana prosedur untuk main ke pabrik Scarlett, harus pakai apa aja, jaga kesterilan dan kehigienisan, karena emang benar-benar produk Scarlett itu nomor satu tuh menjaga steril dan higienis gitu loh. Terus kayak gitu juga banyak banget yang minta misalnya deskripsi di pada minta tolong deskripsi, banyak banget yang ngangkat tentang Scarlett gitu kan. Seneng banget, terima kasih buat jadi bahan deskripsi. Jadi misalnya pengen supaya aku pengen banget nih buat skripsinya main ke pabrik Scarlett gitu misalnya, boleh kalau nanti dibuka kesempatannya ya guys. Coba komen siapa yang mau main ke pabrik Scarlett, angkat tangan. Oh aku bisa lihat ada 1000 orang sekali. Oke kok bisa 1000 orang ya, kita udah pakai. Terus kalau pakai jam atau pakai apa gitu perhiasan itu biasanya harus dikeluarin semua, dicopot. Langsung ikutin kita di dalam ya guys. Let's go. Ya aku mau lihat kalian gimana kalau kita tuh lagi ngeracik-ngeracik sama lagi. Jadi di sini ada beberapa sampel-sampel, emang gak semuanya sih. Jadi ada beberapa sampel-sampel yang kalian harus tahu kalau kita mau bikin produk itu. Sampelnya banyak banget dirobot dari sampel pertama sampai akhirnya kita approval. Banyak banget proses yang dilewati itu panjang untuk bikin yang terbaik. Jadi kalian ikutin ya, ini sih emang cuma dikit doang karena emang kita sambil shoot ngasih tahu gimana proses dan lain-lainnya. Jadi gak yang bener-bener kita lagi kerjain, cuma kita mau ngeliat ke kalian aja, oke? Okay? Betul, iya. Pokoknya game cuma yang lihat betul ya, betul aja. Ya betul, betul, betul. I like to be educated but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. Guess that ignorance is bliss. Take me back to before the day. Ini dong, Jo. Ya, ini kita di ruang praktisi. Jadi tempat ganti baju, ruang locker. Karena kan masing-masing harus pakai segala perlengkapan. Baru kita langsung masuk ke sini. Silahkan masuk, sahabat Scarlett. Masuk jadi doang. Silahkan nitip di dalam. Nah, mereka lagi membuat
ini lagi diproses, itu sekarang produknya feeling so good. Kalian dapat produk terbaru Scarlett tadi yang peeling, nah ini lagi proses pembuatan peeling. Ada di dalam sana, nanti kita ajukan ke dalam juga ya. Kita semuanya tuh langsung mesin cerot gitu supaya higienis. Jadi dari sini itu nanti bakalan diantar ke bawah. Jadi nanti di ruang bawah itu udah ada kayak supaya ada buti yang ke bawah-bawah sini di lantai bawah. Nanti udah ada langsung masuk, iya langsung main cucu langsung masuk. Terus langsung disegel, langsung diapain. Jadi emang gak kena tangan dan lain-lain supaya steril ya. baru nanti langsung ditutup di situ ada tutupnya. Udah deh nanti langsung ke sana buat ditemani. Nanti ada mesin yang kalau misalnya beratnya masih kurang, dia bakal kayak reject sendiri. Jadi kita cek lagi. Atau kalau beratnya lebih, dicek lagi. Pokoknya di make sure kalau isinya benar-benar sesuai, gak ada yang lebih dikit, gak ada yang lebih banyak. Pokoknya semuanya di produknya. Kalau face care itu ada di kemasannya. Jadi ini ada